Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya MJ Mahfuz. Kali ini saya ini lagi ada jalan-jalan nih di salah satu tempat kafe, ya bisa dibilang kafe atau tempat makan, tempat nongkrong. Cuman uniknya ini daerahnya agak masuk ke dalam, di daerah Bumiarum, di daerah Pringsewu. Kita bisa lihat ini daerahnya kayak gini, kayak ada di banyak sawah dan kebon gitu. Tapi tempatnya asik karena bisa lihat sunset sawah di sawah gitu ya. Nah, yuk kita lihat gimana keseruannya. Ayo kita lihat nanti gimana. Oke teman-teman, ini adalah pintu gerbangnya. Ini kita masuk, di sini parkir motor. Kita masuk, ada kamar mandi. Nah, tempatnya tuh seperti ini. Dia kalau bisa di daerah Jawa itu pendopo. Pendopo gini. Nah, teman-teman. Ini udah mulai gelap karena bukanya dia sore. Sore bisa dilihat ini ada saung-saung gini. Nah, ini dia sawahnya begini. Inilah kafenya tuh kayak gini. Sini juga ada tempat kelinci nih. Jadi ada kayak kandang kelinci gitu untuk mereka, untuk yang makan ngelihat. Keren sih suasananya ini di tengah sawah kayak gini. Ada kebun begini, cabai. Cabe nggak ada lagi buasnya. Ini kates, bang, kates. Oh, ada kates. Ini kates. Uyang yang mau ngambil kates nih. Uyang. Nih. Uyang. Kates uyangnya ya. Uyang Zahin mau ngambil kates masih hijau. Apa namanya? Kita lagi pesan makan. Makannya di sini tuh modelnya kayak gini. Itu bakar sendiri, grill. Grill itu apa ya? Grill mobil kan? Bukan, bakar-bakaran. Dibakar gini. Tuh, ya gitu. Bagus ya. Subha. Masya Allah. Tuh, kayak gini. Asik ya di sini, suasananya. Gimana guys? Ini makanannya. Makasih. Iya. Suasananya hampir malam. Maghrib bisa kita lihat. Ini guys. Oke. Ini makanannya. Ini ada cumi. Ini ada daging, udang dan lain-lain. Ya. Makanannya begini. Iyalah. Nina. Makanan-makanannya ya kayak gini lah pokoknya. Ini nasinya. Intinya ini adalah
grill kayak Korean food gitu, tapi ya ala-ala. Oke. Okay. Chef Onti, Isti lagi masak. Yang makan. Yang makan. Mana yang kulahan? Makan gula ayam bakar kamu yang. Gula yang aneh-aneh gitu yang. Ini adalah suasana malam harinya. Tadi udah jalan-jalannya ke namanya Padi Cafe. Ada di Bumi Arum. Ya kayak gitulah tempatnya. Tempatnya sih asik, lumayan bagus. Untuk menu makanannya kira-kira gimana ya? Lumayan lah ya, lumayan aja gitu. Karena kenapa saya bilang lumayan? Ya tempatnya bagus. Cuman makanannya itu harganya terlalu tinggi gitu. Harga aja terlalu tinggi. Cuma itu aja sih. Tapi worth it sih kalau untuk nongkrong. Kalian pasangan muda atau teman-teman untuk nongkrong bareng di situ enak tempatnya. Karena asri. Gitu aja. Oke, jangan lupa share, komen ya. Share ke teman-teman kalian semua supaya terutama orang yang di Pringsewu tahu kalau di daerah Bumi Arum masuk itu ada sebuah kafe yang pemandangannya yaitu persawahan seperti itu. Nah, teman-teman semua jangan lupa subscribe, share lagi, share, subscribe itu gratis ya. Bantu channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.